Assalamualaikum. Hari ni Pak Sam nak ke Bidoh. Baru tadi Pak Sam ada terbaca dalam Facebook ada orang jual apa ni, kek. Macam-macam jenis kek. RM1 je. Satu keping. Jadi Pak Sam nak pergi ke sana nak tengok. Jom kita pergi. RM1 ya, yang Pak Sam tengok dalam Facebook. Sebelah tu nampak ada jual minuman. Okey, kita pergi tengok ya. Ni Pak Sam berada di depan gerai kek RM1. Ini Cik Mocha ke Cik Moka? Nanti kita sama-sama tanya dia ya. Sebutannya sebenarnya. Dua-dua warung ni dia lokasi dia berhampiran dengan ni Dewan Serbaguna Taman Permai Bidoh. Ya, tu dia. Senang je cari sini sebagai tanda. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ni saya ada terbaca dalam Facebook ni. Yeah. Kek yang kata RM1 ni. Satu potong RM1. Ini. Berapa jenis ada ni? Ada, hari ni ada 7 jenis. Oi, banyaknya. Boleh tengok dulu. Ni eh. Okey, saya ini yang ni apa nama kek ni? Ini pandan. Ni pandan, okey yang ni. Velvet. Velvet. Red velvet. Yang ni? Ini Oreo. Oreo. Vanilla. Oh, yang ni vanilla. Yang ni strawberry, keladi dengan coklat moist. Strawberry, keladi dengan coklat moist. Okey, banyak sangat nak ingat ni. Yang ni dah pack dah? Ini semua dah pack dah. So, pack ni RM5. Ada 5 pieces. Dah campur-campur perisa. Oh, dah campur-campur perisa. Semua ada dalam ni, ya? Eh? Kadang-kadang customer ni nak yang senang je ambil ini. Oh, gitu, eh? Dah lama akak meniaga sini? Start bulan 2 hari tu. Baru 5 bulan lebih kurang macam tu. Oh, lepas PKP ya? Lepas PKP. So, makna baru lagi lah. Baru lagi. Hari-hari ke meniaga ni? Setiap Isnin sampai Jumaat. Isnin sampai Jumaat. Bermakna Sabtu Ahad tak ada ya? Sabtu Ahad tengok juga macam sebulan tu selagi je buka Sabtu Ahad. Oh, gitu ya? Bukan tiap minggu. Kemudian berniaga daripada pukul apa tu? Pukul 12 sampai pukul 5 petang. Oh, sudah 12, 5 petang eh? Hari-hari habis tak? Ada masa kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis. Bukan macam tu lah. Oh, gitu eh? Tak tentu. Dia boleh, kalau tak habis ni boleh simpan dalam peti ke macam mana? Bersimpan peti. Tapi saya tak ada simpan. Biasa kalau tak habis tu bagi ke orang ke apa. Sedekah eh? Alhamdulillah, adalah rezeki orang ya. Mana ada pahala lah tu. Ini apa ni, buat sendiri ke macam mana? Buat sendiri semua. Oh, belajar di mana ni? PJJ. PJJ? Maksud dia? Dalam Facebook. Oh, dalam Facebook juga. Di banner ni, Pak Sam ada baca Cik Mocha ke Moka? Moka apa Moka. Maksud dia Moka tu? Moka tu nama nickname je. Yang ni nak cakap nama panggilan yang kawan bagi. Oh, kawan ni. Dia macam nampak sedap nama Moka tu, tu tak nama Cik Moka. Oh, Moka, Cik Moka Cik Moka. Jadi kalau orang nak buat tempahan ada nombor situ lah. Ya, dekat depan ada. Memang ada orang buat tempahan ada, ya. Ada. Tapi kena bagi tahu awal lah. 2-3 hari awal ya. Alhamdulillah. Jadi ni dia RM1 satu potong ya. Sambutan macam mana tu? Alhamdulillah, ramai juga yang mencari apa semua. Oh, gitu dan sambutan ya. Yang luar pada Bidoh datang, daripada Sungai, Terolak datang. Oh, jauh daripada Sungai, Terolak pun ada eh. Jadi yang mana kata yang campuran tadi? Yang campur semua ada eh. Berapa jenis ni? Ada 5 jenis. 5 jenis. 1, 2, 3, 4. Ni ya. Satu paket ni tak sama perisa, campur-campur. Campur-campur. Jadi kalau Pak Sam nak apa bungkus satu ni? Boleh. Boleh ya. Maknanya 1, 2, 3. Yang ni tak apalah pasal dah orang kata apa? Dah rasa semalam. Dah rasa biasa coklat kan. Yang lain ni maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak satu-satu ya. Pak Sam nak rasa ni. Inilah dia orang kata apa contoh ya. Contoh yang patut kita ambil daripada seorang remaja ya yang berusaha meniaga sendiri ni. Buat pun sendiri ya. Jadi sepatut orang kata dijadikan contoh tauladan yang baiklah sebab dia tak buang masa. Masa yang dipenuhi dengan apa dia berniaga ya. Dulu belajar di mana? Tak ada belajar. Tak ada belajar. Alhamdulillah. Dia habis sekolah atau kerja, lepas tu baru start niaga sendiri. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Tadi buka lagi ya?
Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Oh beli eh, banyak nampak beli tu. Dah lama dah hari tu singgah, tak tentu singgahnya. Oh selalu lah kak datang sini? Tak adalah, selalu WhatsApp dengan dia je. Oh gitu eh. So hari ni beli apa tu? Kek apa tu? Kekmos ni dengan yang campur je lah, yang mix semua. Oh so macam mana rasa dia kak? Belum lagi rasa. Oh tak pernah rasa lagi? Haa, baru lalu dia singgah je. Oh. Tak tentu singgah hari ni, nak juga singgah kat dia. Oh akak dia duduk mana kak? Flat video dia je, kat video je. Oh, flat video ya. Eh? Okey, kan? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ya. Ni apa dia ni? Itu roti sosis. Roti sosis. Yang ni? Ini sandwich. Sandwich. Ada sandwich telur dengan sandwich sardin. Dia dua layer. Oh, dalam paket ni dia dua layer kan? Dua layer. Oh, dua layer. Ni buat sendiri buat ni? Buat sendiri. Oh, tu dia. Ini sosis pun buat sendiri juga. Ah, ni semua ni. Semua buat sendiri. Buat sendiri bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak saya merasa nak rasa juga yang ni ni. Ya, yeah, bungkus satu. Okey. Yeah. Yeah. Okey, kira berapa semua tu? RM7.50 je. Okey, terima kasih ya. Okey, okay, ini Pak Sam beli, Pak Sam nak cuba perasa apa dalam ni apa? 6 perasa eh. 6 perasa. Jenuh nak ingat tu. Okey. Right, terima kasih. Ni Pak Sam beli ya? Jual. Yeah. Ini yang sebelah ni meniaga apa ni yang sebelah ni? Ya? Yeah? Semua lari ni. Ya? Yeah? Oh yang ni ada apa? Laksa ada, mi kari ada, mi rebus ada. Yang ni ni nasi ayam. Ni nasi ayam. Cuba buka tengok. Alhamdulillah sedap tu. Ni remaja juga, contoh remaja. Ya, lepasan sekolah katanya eh. Betul ni? Betul. Sekolah mana dulu? SMK Bido. SMK Bido. Alhamdulillah. Dah lama berniaga sini? Lama dah. Dah setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Dengan berniaga seorang ke dengan ibu ni? Gila-gila, kadang dengan ibu, kadang seorang. Mana ibunya? Oh, ibunya menyuruh. Ah, mari kita nak temu duga dengan ibunya. So hari-hari apa laku eh? Laku alhamdulillah dah hari habis. Habis eh? Setiap hari habis. Niaga hari apa? Niaga sehari Isnin sampai Jumaat. Oh, Isnin mana Sabtu Ahad tak meniaga? Tak. Okey, kemudian pukul berapa? Pukul 11 start. Pukul 11? 11 pagi. 11 pagi. Kemudian habis pukul apa? Habis tak tentu, kadang pukul 2, kadang pukul 3. Oh, kira cepat jugalah. Oh, daripada pukul 11 pukul 23 dah habis ya. Ada kadang-kadang habis ya, habis awal ada eh. Jadi Pak Sam nak ni nasi ayam sebungkus. Nasi ayam sebungkus, lepas tu mi kari merebus ya. Mi rebus ya. So bungkus ya. Okey, ini seorang lagi contoh teladan yang baik. Seorang remaja lepasan sekolah berusaha bantu mak dia berniaga ya, dia tak buang masa. Ni contoh baik ni ya, patut diikuti ni. Bagus. Okay. Oh, sekolah mana tu? Sekolah SK Bido. Okey, bye. Jalan elok ya. Okey. Ya. Yeah. Okey, kalau ada siapa-siapa nak order makanan ni ada dekat ada sebelah atas label dia tu ada dinyatakan dia punya nama, nombor telefon ada. Ya. Yeah? Tu dia. Assalamualaikum kak. Akak beli apa kak? Laksa dengan teh ais. Oh, laksa dengan teh ais. Yeah. Akak selalu datang sini ke? Selalu lah juga. Itu ya. So macam mana yang rasa teh ais dia dengan apa tadi? Selalu beli teh ais dia sedap. Oh selalu sedap ya. Hari ni beli laksa eh? Laksa. Oh, laksa first time juga atau ni? Laksa pun nak cuba. Oh baru nak cuba. Okey, terima kasih kak. Okey, sama. Okay. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak beli apa kak? Ni beli mekari. Oh beli mekari. Akak selalu beli sini ke? Selalu. Oh akak duduk di mana kak? Taman Permai.
Oh, dalam taman ni lah. Selalu beli sini je? Ha. Oh, pasal apa ni? Selalu beli sini ni? Tak, mudah senang pergi jalan kan. Oh, murah. Lepas tu dia punya rasa macam mana rasa? Rasa alhamdulillah sedap. Oh, sedap ya? Boleh cubalah. Oh, hari-hari ni air apa dia beli ni? Air, ha? Air pun nampak air tu? Air pun ialah. Teh ais. Teh ais yang apa nasi ayam ya? Mi kari nampak mi kari? Mi kari untuk alhamdulillah. Untuk anak-anak ya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kak. Dia punya ramuan apa dia? Timun. Sengkuang. Mempelam. Mempelam. Jambu dengan nanas. Lepas tu dia punya sos tu, sos apa tu? Sos dia kuah isi kicap. Kicap. Ada campur kacang tak? Ada kacang. Ada tapi kacang asing. Oh. Kuah dulu baru kita tabur kacang kat atas. Okey. Alright. Pak Cem nak tengok cara proses dia. Yeah. Dia potong ni sekarang ni timun ya, timun ini dipanggil rojak buah ya. Rojak buah ya. Ini sengkuang ya. Nama apa, Dik? Nama saya? Haa. Aina Farina. Oh, sedap nama tu. Dulu sekolah mana? SMK Bido. Last kali tingkatan berapa? Tingkatan 6. 5. Lepas tu tak sambung ke? Eloklah meniaga dulu ya. Tolong mak, bagus. Dah buang masa begitu kan. Ini jambu ya. Jambu. Okay. Sambutan macam mana rojak buah ni? Alhamdulillah macam makanan lain juga. Oh. Biasa orang beli petang ke? Tak tentu juga. Petang ada orang beli, pagi pun ada. Pagi pun ada juga. Oh, gitu ya. Oh, ni dipanggil mangga. Oh, ini buat telio ni. Oh, tengok pun dah bila potong ni dah telio, melihai lio pun. 10 tahun. Mulalah ada orang tu ya? Ada orang. Oh, apa? Oh, siap ni ya. Lepas tu dia punya kuah ni asing, kuah asing ya? Oh, kuah asing kan. Dia biasanya dia orang asing kan ataupun campur? Ada setengah nak asing, setengah nak campur. Nak campur. Okey. Alright. Pak Sam nak asing ah. Asing kan. Asing kan. Dia apa dia? Dia ramuan ni. Dia bahan-bahan dia apa dia? Kicap, chili sauce. Oh, belacan sikit. Oh, okey. Kemudian daripada situ dia punya kacang tu tabur atas ya, mana ni lah. Oh. Ingat dia setengah tu dicampur sekali kan? Oh, ini tidak ya? Kita nak nanti kacang dia macam masuk angin. Oh. Okey. Alright. Oh, dia campur dalam ni. Okey. Dalam kuah sos dia. Okey, itu dia. Itu dia sambutan bagus.
Ini yang Pak Sam order. Pak Sam nak rasa. Ini dia kek-kek yang Pak Sam beli tadi. Jadi Pak Sam nak try. Ini 2, 4, 6, 7 perisa ni. Ya Allah. Dia ada pandan. Red velvet. Kemudian sini strawberry. Kemudian sini keladi. Oreo. Sini vanilla. Dan coklat. Pak Sam nak rasa sikit-sikit je lah. Nak makan semua sekali tak habis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Sam try yang apa ni, pandan tu. Dia tak manis, memanglah rasa pandan, rasa kek. Ini red velvet. Setiap kek ni ada topping dia ni. Juga tak manis lah. Semuanya orang kata gebu-gebu. Ini strawberry lah. Yang tadi ni red velvet ni nak sebut susah. Jadi ada apa, rasa juga apa coklat atas pasal dia ada topping sikit. Ini strawberry. Bila sebut strawberry, memang dia punya rasa strawberry. Memang betul, strawberry. Juga tak terlampau manis. Yang ni keladi. Tak boleh nak rasa keladi sebabnya yang strawberry ni terlampau kuat. Dia punya rasa terlalu kuat. Ada juga rasa coklat-coklat sini. Yang ni disebabkan dia bagi Oreo sebabnya ada biskut Oreo kat atas tu. Yang ni dia. Ini Oreo. Biasa kita tengok yang saiz biskut Oreo tu yang besar. Yang ni yang kecil. Yang ni yang vanilla. Atas dia tu macam cheese lah. Dia punya apa yang halus-halus. Bukan yang putih ni. Halus-halus je. Setakat ni yang Pak Sam rasa. Tidaklah terlalu manis. Last kali. Ini last coklat. Ini kira favorite mana-mana tempat lah coklat ni. So semua ni memang padu. Memang sedap. Tak menyesal lah kalau beli. Ini pun Pak Sam beli 2, 4, 6, 7. 7 ketul makna RM7. Dia sekeping ni. Satu potongan ni. RM1 je. Memang berbaloi. Jadi kalau siapa-siapa yang pergi ke sana tu. Taman Permai Bidor. Senang je dia punya lokasi. Masuk daripada jalan besar Bidor tu. Masuk ke taman tu street je. Kemudian jumpa satu dewan sebelah kanan. Carilah, Google lah. Memang ada dewan baru kat situ. Dia betul depan tu. Jadi kepada sesiapa yang dah like, share, subscribe Pak Sam channel, Pak Sam ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada yang belum lagi,
Ayuh, subscribe Pak Sam channel. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.